Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Karyana Desa. Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas penghasilan bersih ternak bebek petelur dengan jumlah bebek 40 ekor. Dua jantan dan 38 betina guys. Di sini untuk pakan sebanyak 40 ekor. Untuk pakan satu ekornya itu Rp700 guys. Rp700 kita kalikan 40, berarti 28.000 guys. Untuk penghasilan di sini tadi kita hitung 21 guys. 21 butir, di sana ada satu lagi bausan betelur. Jadi 22 guys. Ini persenan baru sekitar di bawah 60%. Kita hitung di bawah 60% ini berapa penghasilan bersih kita guys. Jadi untuk 22 butir kita kalikan 2.500 guys. Ini untuk telur segar. 2.500 kita kalikan 22 berarti 55.000 guys. 55.000 dengan kos pakan tadi 28.000 dikurang 55.000 berarti hasilnya 27.000 guys. Untuk bebek sebanyak 40 ekor dengan 2 jantan dan 38 betina. Ini dengan catatan baru di bawah angka 60% guys. Lumayan guys. Untuk penghasilan satu hari sebanyak 40 ekor, kita menghasilkan 27.000 guys. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini guys. Terima kasih telah menonton Karyana Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.